Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi ja'ala salata tariqatal muttaqin. Wa ja'ala fiha qur'ani sayyidil mursalin. Wa ruknan min arkanid din. Wa ja'ala fiha jannata 'ajilatil muhibbin. ومعدنا أسرار العاشقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول رب العالمين وشفيع المذنبين وعلى آله وأصحابه وإطراته الطاهرين صلاة وسلاما دائما إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wala tu'sir bi tammin bil khair. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, sekali lagi kita merafakkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana kita masih lagi dipanjangkan umur dalam keadaan kita setiap hari mendapat rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala kerana Allah telah menurunkan rahmat-Nya melalui hujan yang turun setiap hari. Asbab daripada doa ataupun hajat daripada tuan-tuan yang melakukan solat sunat istiqaq sebelum ini. Moga-moga akan terus kita dilimpahi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung kepada pembahasan kitab Praktikal Solat Sempurna, langkah demi langkah mengikut kaedah yang telah ditinggalkan oleh kekasih kita iaitu Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasahbi wa barakallam. Muka surat 143. Muka surat berapa dah? Sebab bulan lepas kita tangguh kan. Kita telah pun membincangkan tentang menggerak-gerakkan jari telunjuk waktu tasyahud. Iaitu kerana di dalam perkara ini perkara yang khilaf di antara para imam-imam mujtahid. Tetapi ada satu riwayat yang syaz, walaupun daripada seorang muhadis, orang yang thikah, tetapi dalam riwayatnya dia telah meletakkan yuharrikuha, iaitu meletakkan bahawa Rasulullah menggerak-gerakkan jari. Itu satu riwayat saja, tetapi dibantah oleh 7 riwayat yang lain kerana di dalam Alfiyah Al-Usul dalam kitab Maraqi Al-Usul mengatakan wajibun wajibun matama amkana illa falil akhiri nasahun bayyina. Menghimpunkan kedua nas yang bercanggah itu adalah wajib jika ia memungkinkan, jika tidak yang akhir itu akan menghapuskan yang awal. Maka dengan itu ada 7 riwayat yang lain tidak meletakkan perkataan yuharrikuha, iaitu menggerakkan jari. Maka dengan itulah di dalam kaedah hadis sebagaimana Al-Imam Al-Hafiz Al-Iraqi mengatakan di dalam afiahnya, wazushyazudhi muyqadifus siqah fihil mala fasyafihil haqqaqah. Dan yang syas itu perkara bertentangan dengan al-sikah. Maka syas itu ganjil. Dan ini juga diakui oleh Imam Asy-Syafi'i. Baik. Kita masuk kepada bab yang seterusnya, iaitu menyapu muka selepas salam. Mengusap muka selepas salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian sapu muka. Apakah itu perkara bid'ah yang diadakan sehingga menyebabkan perkara itu kita itu dimasukkan ke dalam api neraka? Na'udzubillah min zalik. Boleh mengusap muka selepas salam. Dalilnya, Ibnu As-Sunni menyebut di dalam Amal Al-Yaum Al-Lailah muka surat 35 bahawa Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala berkata, Sayyidina Anas ini merupakan khadam kepada Rasulullah sejak daripada kecil lagi duduk bersama Nabi, yang banyak melihat perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasahbihi wa sallam. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza qada salatuhu masaha jabtahu biyadihi al-yumna thumma qala ashhadu an la ilaha illallah wa rahmanur rahim Allahumma adhhab anni al-hamma wal hazan. Adalah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila selesai daripada solat, baginda mengusap dahinya dengan tangan kanan sambil mengucapkan, aku naik saksi bahwasanya tiada Tuhan yang disembah selain daripada Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Ya Allah, hilangkanlah daripadaku segala kemurungan dan kesedihan. Malah hadis ini juga dinakalkan di dalam kitab Niyatul Musalli oleh Syekh Daud Al-Fatani, iaitu boleh saja kita menyapu muka kerana itu bukannya perkara-perkara yang dilarang. Pendapat ulama di dalam Bukhiyah Al-Mustashidin muka surat 49 dinyatakan Rawamnu Mansurin annahu sallallahu alaihi wasahbihi wa barakasalam kana idza qada salatuhu masaha jabhatuhu bikaffihi al-yumna summa amraha ala wajhihi hatta ya'tiya biha ala lihyatihi sharifati wa qala bismillahilladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa shahadati wa rahmanur rahim Allahumma afham anni al-hamma wal hazana wal gham Allahumma bihamdika in saraftu wa bi zanbi i'taraftu a'udzubika min syarri ma iqtaraftu wa a'udzubika min jahdi balai dunya wa azabil akhirah. Panjang doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tak hafal doa ni, tuan-tuan. Kita tak hafal. Bila tak hafal doa-doa macam ni, kita katalah benda tu tak ada dalil. Kita katalah kami tak berjumpa sumbernya. Jangan cakap macam tu. Jangan kita kata kita tak tahu ataupun tak jumpa sumbernya. Bertanya dulu dengan orang-orang yang mengetahui. Fas'alu wala zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlinya kalau kita tidak mengetahui. Apatah lagi kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala menyebut dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dia kata apa? Al-ilmu salah satu. Kitabun natiqun wa sunnatun madiyatun wa la adri. Di antara adab orang alim ialah berani mengatakan aku tidak tahu. Itu adab orang alim. Kalau tak tahu, jangan tak tahu. Wallahu adab, Allah lebih mengetahui. Apabila ditanya tentang sesuatu yang tidak diketahuinya, itu sebab diriwayatkan di dalam asar daripada Ibnu Umar radhiyallahu taala mengatakan ilmu itu ada tiga. Al-ilmu salah satu, kitabun natiqun, kitab yang berbicara, wa sunnatun madiyatun, sunnah yang berlaku, wa la adri, dan ucapan aku tidak tahu. Jadi kalau ada persoalan-persoalan, orang tanya, boleh ke menyapu mukanya, kita terus kata bid'ah. Tak ada dalil, saya tak jumpa sumbernya. Awak tu siapa? Jangan kata kita tak jumpa dalil. Sedangkan para-para ulama menjumpai dalilnya. Dalam hadis yang lain disebutkan ini, Ibnu Mansur telah meriwayatkan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila selesai solatnya, baginda menyapu dahinya dengan tapak tangan kanannya kemudian melakukannya ke wajah baginda sehingga sampai ke janggut baginda yang mulia sambil membaca dengan nama Allah yang tiada Tuhan selainnya. Yang Maha Mengetahui yang ghaib dan yang nyata, Maha Pemurah, Maha Pengasih. Ya Allah, hilangkanlah daripadaku segala duka cita, kesedihan dan kerunsingan. Ya Allah, dengan pujianmu aku berpaling dan dengan dosamu aku mengaku. Aku berlindung denganmu daripada kejahatan apa yang aku lakukan dan aku berlindung denganmu daripada kepayahan bala dunia dan azab akhirat. Subhanallah. Daripada kejahatan yang dilakukan, adakah Rasulullah melakukan kejahatan? Tak ada. Yang banyak melakukan kejahatan kita, yang zalim kita. Kita yang zalim pada diri kita sendiri. Apabila kita tidak mengikut jalan petunjuk daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para ulama, itu juga termasuk perkara-perkara yang zalim pada diri kita kerana meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu bahaya tu. Zalimlah kita kepada orang lain juga. Baik. Pembahasan yang seterusnya itu berwirid selepas solat. Ini juga. Nak wirid boleh, tak nak wirid pun boleh. Perkara itu sunat. Tetapi disebut dalam kitab Bidayah tu Hidayah oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, ada pun perkara-perkara pokok utama kefarduan yang kita lakukan itu adalah untuk kita
melepaskan tanggungan kita di hadapan Allah. Adapun labanya, keuntungannya, perkara-perkara sunat yang kita lakukan. Perkara sunat itulah yang menjadi keuntungan besok di akhirat dan akan menjadi juga saham di akhirat besok. Jadi kalau orang yang berwirid, besarlah ganjarannya. Kerana di dalam wirid itu, apa yang dia lakukan? Dia memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah kita dituntut untuk memuji Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam hadis qudsi, "Iza sughira 'abdi sana'i 'an mas'alati a'taytuhu afdala ma'atis sa'ilin." Apabila hamba-Ku disibukkan dengan memujiku daripada meminta kepada-Ku, Aku akan kurniakan kepadanya sesuatu yang lebih afdal daripada apa yang Aku kurniakan kepada orang-orang yang meminta. Jadi doa tak payah panjang, itu meminta. Wirid panjang, itu orang dulu. Wiridnya panjang, insyaAllah tabarakallah. Baik. Terdapat beberapa hadis, riwayat hadis yang menunjukkan Rasulullah berwirid selepas solat. Ini juga dalil daripada Sayyidina Anas yang mendengar perbuatan Rasulullah SAW melakukan wirid selepas daripada solat. Dalilnya di dalam hadis riwayat Muslim, diriwayatkan daripada Sauban yang wafat pada 54 Hijrah. Sauban ini orang yang sangat mencintai baginda Nabi SAW, sahabat Rasulullah. Pernah Rasulullah berjumpa dengan Sauban, melihat mukanya pucat, dalam keadaan tidak bermaya, kulitnya itu berubah. Maka ditegur oleh Rasulullah kepada sahabat, "Apakah engkau itu sakit?" Maka sahabat kata, "Tidak ya Rasulullah, tetapi apabila aku tidak bertemu dengan engkau, beginilah keadaan aku." Itu sahabat hebat, tak jumpa sekejap dengan Rasulullah jatuh sakit. Kita lama tak jumpa, tak sakit-sakit pun steady ya. Tak jumpa Rasulullah kan, harap-harap dapat jumpa lah Rasulullah SAW, tuan-tuan. Rajin-rajin baca selawat azamiah kalau nak bertemu dengan Rasulullah SAW. Kerana selawat azamiah ini selawat yang besar yang dikurniakan oleh Sayyidina Jibril alaihissalam kepada baginda Nabi SAW. Saya bawa satu cerita lah tentang selawat azamiah ini. Selawat azamiah ini yang didapati oleh Syed Ahmad Ibn Idris Ibn Muhammad Al-Sharif. Syed Ahmad Idris ni pernah mengisahkan tentang Syekh Imran Ibn Barakah. Syekh Imran ni dia melazimi selawat azamiah dalam kehidupannya. Satu hari bila dia nak masuk tandas, dia pegang lidahnya agar dia tidak berselawat kepada Rasulullah SAW. Kemudian ketika dia wafat, salah seorang sahabatnya Syekh Muhammad Al-Baituri yang berumur 90 tahun turun ke kubur untuk menyambut jenazahnya. Ketika jenazahnya nak masuk ke liang lahat, maka keluarlah Syekh Muhammad Ali Al-Baituri itu ke dalam kalang kabut, naik ke tebing kerana terkejut adanya Rasulullah SAW bersama dengan dia untuk menyambut jenazah Syekh Imran Ibn Barakah. Asbab daripada selawat azamiah ini. Selawat azamiah ini di tempat kami memang sangat-sangat dilazimi. Malah ketika wafatnya ulama kita, mantan mufti Negeri Sembilan Syekh Murtaza juga, ketika nak dikebumikan jenazah saya hadir, anak muridnya melazimkan membaca selawat azamiah. Sebab selawat azamiah ini kalau dibaca kepada ahli kubur sebanyak 12 kali, itu akan melepaskan siksaan kubur daripada orang tersebut. Kerana dia akan dibantu oleh baginda Nabi SAW. Baik. Di dalam hadis riwayat Muslim diriwayatkan daripada Sauban, beliau berkata, apabila selesai mengerjakan solat, Rasulullah SAW membaca istighfar 3 kali. Kenapa 3 kali? Tidak lebih. Kerana 3 rukun di dalam solat. Adanya rukun qalbi, adanya rukun qawli, adanya rukun fi'li. Astaghfirullahalazim. Itu untuk rukun qalbi, kerana ketika kita sembahyang, ingatan kita jauh melencong kepada ini.
berpaling daripada mengingati Allah. Maka kita minta ampun kepada Allah, ampunkan aku ya Allah. Sepatutnya aku sedang mengingatimu ya Allah, tapi macam-macam aku fikir ya Allah. Itu rukun qalbi. Kemudian rukun qawli, mungkin Fatihah kita tak sempurna, mungkin tahiyat kita tidak sempurna. Kemudiannya rukun fi'li, mungkin duduk iftirash kita tak sempurna. Dan berbagai lagi kita minta ampun kepada Allah. Kerana kita mencarikan kesempurnaan di dalam ibadat yang kita persembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu membaca Allahumma tassalam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Baik. Lafaz ini ada lafaz yang berbeza juga. Ada juga lafaz Allahumma tassalam wa minkas salam wa laikadu salam fa inna rabbana nabi salam wa dakhulna jannata daras salam. Ucapan ini iaitu ucapan Sayyidina Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha ta'ala. Ketika itu dia sedang sakit, hampir kepada sakaratul maut. Maka baginda Nabi SAW berulang kali masuk ke dalam bilik Sayyidina Khadijah melihat isteri tercintanya. Kemudian Rasulullah keluar. Rasulullah masuk balik, Rasulullah keluar. Ketika Rasulullah keluar, datanglah Jibril alaihi salam kepada Nabi SAW mengkhabarkan kepada Rasulullah, khabarkan kepada Khadijah bahawa Allah berkirim salam. Allah kirim salam kepada isteri Rasulullah. Sonok tuan-tuan. Kita tak adalah Allah nak kirim salam, tunggu Israel nak kirim salam besok. Israel besok kirim salam. Siaplah. Maka masuklah Rasulullah mengkhabarkan kepada Sayyidina Khadijah. Bingkas bangunlah Sayyidina Khadijah ketika itu, lalu dia mengucapkan Allahumma tassalam wa minkas salam wa alaikadu salam fa inna rabbana bisalam wa dakhulna jannata daras salam. Di dalam hadis lain disebutkan an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala qala Abu Zar ya Rasulullah zahaba ashabud dusuri bi ujuri yusallu kama yusalli wa yasumuna kama yasumu lahum fadulu amwalin yatasaddaquna biha wa laysa lana malun yatasaddaqu bihi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa sahbihi wa barakasalam ya Aba Zar ala a'allimuka kalimatin tatrika bihinna man sadaqa wala yalhaquka min khalqa illa man akhaza bimisli amdika amalika. Qala bala ya Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tukabbirullahu azza wa jalla dubru kullu salatin salasan wa salasin wa tahmadu salasan wa salasin wa tusabbihu salasan wa salasin wa tahamdi wa tahtimuha bila ilaha illallah wa la syarika lah lahu mulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ghufirat lahu dhunubuhu wa law kanat misla zabaril bar. Panjang sikit. Tapi kena baca lah matanya tentang. Kadang-kadang orang kata tak payah baca ni, ustaz buang masa dia tu je kan. Kerana ada dekat situ, kita surah khabar pun habis semua kita baca kan. Dari bulan, iklan, habis semua kita baca. Jadi kitab kena amanah baca semua. Jangan tinggalkan, jangan baca terjemahan saja. Kena baca juga. Gagap-gagap pun baca juga. Jangan ditinggalkan. Kita surah khabar habis semua kita baca. Tarikh dia berapa, iklan pun tengok, semua tengok kan. Kita tak beli nombor pun tengok juga nombor. Sebab nak tengok sama tak nombor kereta kita. Padahal tak beli pun. Daripada Abu Hurairah, berkata Abu Zar Al-Ghifari yang wafat pada 32 Hijrah, bertanya, wahai Rasulullah, orang-orang kaya telah mendapat pahala yang banyak sebab infak. Mereka solat seperti mana kami solat. Mereka berpuasa seperti mana kami berpuasa. Mereka mempunyai harta yang lebih yang mereka boleh bersedekah dengannya. Sedangkan kami tidak mempunyai harta untuk kami bersedekah dengannya. Kerana ramai sahabat Nabi SAW di kalangan hamba sahaya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, wahai Abu Zar, mahukah kamu ajak kamu? Aku ajarkan beberapa kalimat yang boleh menyamakan darjatmu dengan orang-orang yang telah mendahuluimu dan orang-orang yang datang sesudah kamu. Tidak akan dapat menyamaimu kecuali sesiapa yang beramal seperti amalan kau.
Abu Zar berkata, tentu ya Rasulullah, naklah amalan kan? Kita dapat amalan, kita tinggalkan, pergilah. Mereka dapat amalan daripada Rasulullah, sungguh-sungguh mereka lakukan. Baginda bersabda, hendaklah kamu bertakbir Allahu Akbar setiap kali selepas salat sebanyak 33 kali, bertahmid Alhamdulillah 33 kali, bertasbih Subhanallah 33 kali, dan kamu mengkhatamkannya dengan La ilaha illallah wa la ilaha syarikalah lahul mulkul hamdu yuhyi wa yumiitu ala kulli syai'in qadir, menjadikannya 100, maka dosamu akan diampunkan walaupun sebanyak buih di lautan. Subhanallah. Itu bagi orang yang naklah dosanya diampunkan melebihi sebanyak buih di lautan. Kerana apa tuan-tuan? Ucapan Subhanallah ini lebih besar daripada dunia dan seisinya. Dalam satu hadis, Rasulullah bertanya kepada sahabat, Amas yastati'u ahadukum ay ya'malu kullu yawmin misla uhudin amala? Tidak adakah di antara kalian yang sanggup beramal setiap hari seumpama gunung Uhud? Maka sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wa man yastati'u ay ya'malu kullu yawmin misla Uhud? Siapakah yang mampu beramal seperti gunung Uhud? Besar gunung Uhud, 7 kilometer. Gunung syurga tu tanda. Bukit Uhud tu. Tu bukit daripada syurga. Maka Rasulullah mengatakan, kullukum yastati'u, kalian semua sanggup mengamalkannya. Ya Rasulullah, imadha? Macam mana tu ya Rasulullah? Nak amal macam mana? Besar sangat tu. 7 kilometer besar bukit Uhud tu. Maka Rasulullah mengatakan, Subhanallah i'azamu min Uhud, mengucapkan Subhanallah sebesar gunung Uhud, mengucapkan Alhamdulillah sebesar gunung Uhud, mengucapkan Allahu Akbar sebesar gunung Uhud, dan begitu juga mengucapkan La ilaha illallah i'azamu min Uhud sebesar gunung Uhud. Banyak atau tak banyak? Cukup besar. Malah ini juga disebut sebagai tasbih Fatimah, yaitu Sayyidina Fatimah puteri kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadu kepada Rasulullah penat bekerja, tak ada pembantu, orang gaji tak ada, mat tak ada, dia cabut lagi mat dah balik Indonesia, orang gaji tak ada, mengadu kepada Rasulullah. Jadi dia kata penat, ya penat bekerja. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila kau nak tidur, kau baca Subhanallah 33 kali, Allahu Akbar Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali, itu akan menguatkan tenaga kau untuk melakukan kerja tanpa perlu kepada pembantu. Jadi orang mak kita semua baca tu, tak payah pakai orang gaji dah, lebih kuat lagi. Itu diajar oleh Rasulullah, itu semua disebut tasbih Fatimah. Maka Sayyidina Fatimah ketika nak tidur membacanya, Allahu Rabbi. Jadi rugilah kalau kita tak membaca wirid-wirid seumpama begini, kerana ini adalah empat kalimat yang dicintai oleh Allah SWT. Ahabbul kalami ila Allah Ta'ala arba. Ada empat kalimat yang dicintai oleh Allah SWT. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Rugilah. Faedah tanbih. Wirid yang selalu dibaca di negara kita ialah wirid Al-Qushashiyah, yang disebut juga wirid Al-Madaniyah, yang telah disusun oleh Syekh Ahmad Al-Qushashi, mufti mazhab Syafi'i di Madinah dulu. Dulu, bukan sekarang, dulu. Di zaman kerajaan Turki Osmaniyah dulu. Dulu di Mekah, di Madinah, wirid hidup. Berdasarkan ijtihad dan penyusunan beliau terhadap hadis-hadis Nabi SAW mengenai zikir-zikir yang dibaca selepas daripada solat, itulah amalan yang telah diambil oleh para ulama kita. Maka ulama kita menyusun, memang di dalam hadis itu banyak rangkaian cara-caranya, tetapi ulama menyusun membuat satu standardize bagi memudahkan kita membacanya. Di antaranya Imam Nawawi rahimahullah taala meletakkan di dalam kitab Al-Azkar tentang wirid-wirid yang dibaca. Kalau subuh dan maghrib,
Selepas istighfar tiga kali, kita baca la ilaha illallah wa dahu la syarikala, lahu kullu hamdu yuhyi mutu'ala kulli syai'in qadir, sebanyak 10 kali sebelum kita mengubah kedudukan kaki, masih lagi duduk dalam keadaan tasyahud. Sebelum mengubah kedudukan kaki. Itu fadilat. Kemudian subuh dan maghrib, minta perlindungan daripada api neraka sebagaimana hadis menyebutkan, izan sarafta min salatil maghrib faqul allahumma ajirni minan nar sab'a marratin fa innaka idza qulta dhalika summa mitta fi lailatika kutiba laka jiwaru minha wa idza sallaita subha faqul kadhalika fa innaka in mitta fi yawmika kutiba laka jiwaru minka. Jika engkau telah selesai solat maghrib, bacalah Allahumma ajirni minan nar sebanyak 7 kali. Jangan dikerat menjadi 3. Kerana Rasulullah kata baca 7. Kerana api neraka, pintu neraka tu ada 7. Kalau dibaca 3 saja, kerana apabila dibaca 7, tertutup 7-7 pintu neraka. Kalau baca 3 saja tuan-tuan, 3 itu tutup, 4 lagi belum tertutup. Siapa nak tolong tutup? Rasulullah kata baca 7. Jika engkau membacanya lalu mati pada malam hari, maka dicatat bagimu perlindungan daripada api neraka. Jika engkau membaca setelah solat subuh, jika engkau mati pada hari itu, maka dicatat bagimu perlindungan daripada api neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam Ahmad, Ibnu Hibban dalam kitab Radatul Muhadisin, disebut bahawa hadis ini hadis yang hasan. Hadis yang baik. Jadi subuh, maghrib, baca 7 kali. Jangan tinggal. Kalau kita takut api neraka, nak perlindungan daripada api neraka, baca 7 kali. Baik. Jadi macam mana? Kita tunjukkan sedikit demo nak. Untuk subuh dan maghrib, mungkin kamera boleh ada di situ ya. Sebab dia kena demo, tuan-tuan. Sebab kita bagi salam. Ini peranannya. Kalau kita sebagai seorang pemimpin imam, masih lagi kedudukan kaki tasyahud akhir, menegakkan kaki istighfar 3 kali, la ilaha illallah la syarika la lakum du yahyim ta'ala kulli syakrin 10 kali, Allahumma ajirna minan nar, kerana jamak Allahumma ajirna minan nar sebanyak 7 kali. Dalam riwayat Sayyidina Aisyah radhiyallahu ta'ala mengatakan Rasulullah mengubah kedudukan ketika mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam, sama ada bahu kiri menghadap ke arah kiblat, bahu kanan ke arah makmum. Dan kebanyakan riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap terus ke arah makmum. Maka ulama mengatakan menghadap arah ke arah makmum itu merupakan adab yang diajar oleh Rasulullah. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu penuh dengan adabnya agar tidak selama-lamanya memberi belakang kepada orang ramai? Jadi meraihkan orang-orang di belakang, mungkin ada di antara mereka itu ahli syurga, mungkin ada di antara mereka itu orang yang lebih tua daripada kita dan sebagainya. Maka Rasulullah ketika berputar tu, Allahumma tasallam wa minkas salam, kemudiannya membaca suratul Fatihah, membaca ayatul kursi. Itu yang standard dekat sini. Tapi kalau di tempat kami, selepas ayatul kursi, kalau saya menjadi imam di Masjid Nurul Hidayah, selanjutnya saya jadi imam di Kampung Medan, selepas ayatul kursi kami akan menyambung kepada amanah Rasulullah bima unzila ilaihi rabbihi wal mu'minun. Kulun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Baca lagi. Syahid Allah anahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwa azizul hakim inna dina indallahi al-islam. Kemudian baca 3 kul, kemudian membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, ditutupi dengan la ilaha illa huwa la syarika lah, lalu kulam du yuhyim ta'ala kulli syai'in qadir, kemudiannya berdoa. Itu subuh dan maghrib. Adapun untuk zuhur, hari Jumaat, asar dan juga isyak, boleh kita terus mengubah kedudukan kaki selepas daripada istighfar. Astaghfirullahalazim alazim la ilaha illa wal hayyul qayyum atubu ilaih, 3 kali boleh terus ubah. Allahumma antas salam wa minkas salam, tidak ada la ilaha illa wa la syarika lah, la ilaha illa wa la syarika lah. Terus saja baca Allahumma antas salam wa minkas salam, kemudian baca Fatihah ayatul kursi, dan boleh kita bertasbih, bertahmid dan bertakbir dan doa. Itu untuk yang disusun oleh para ulama kita. Tetapi pada hari ini yang kita lihat,
kebanyakannya ditinggalkan bacaan subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar 33 kali itu, terutamanya pada waktu isya. Itu kebanyakan tinggal. Sayang. Kemudiannya pada hari Jumat juga tinggal. Terlalu sayang. Terlalu rugi kita meninggalkannya. Kenapa saya katakan rugi tuan-tuan? Pada hari Jumaat, secara lazimnya kita ada tabung Jumaat. Sini macam mana? Tabungnya jalan pakai tayar ke ataupun orang datang butir? Saya tak tahu. Saya tak pernah sembahyang di mana. Tolak tu. Tapi tolak ke ujung kena ada orang jaga lah. Sebab kadang-kadang tolak sampai sana tu hilang tabung. Selepas daripada sembahyang Jumaat, tabung tadi itu kita ambil tak? Kita ambil tak tabung tadi itu? Habis selesai sembahyang Jumaat, tabung kita ambil tak? Kita ambil kan? Kenapa kita ambil tabung tu? Kita buka. Jadi bila dapat tabung tu, kita kira ada duit dalam dia. Contoh, ini duit dalam tabung katakan. Jadi, sebab saya pernah kira duit tabung Jumaat juga. Jadi akan dihasilkan RM20, RM50, RM20. Lama nak kira tu. Takkan duit sanggup kita kira. Yang duit ini tak lama tahannya. Tapi kenapa tak sanggup kita untuk menghitung, mengira subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah. Yang menjadi khalidina fiha abada, kekal dekat akhirat besok. Kenapa? Tanya pada diri kita. Duit sekejap saja dah habis. Tak tahan lama. Tetapi ucapan subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, kekal abadi. Saya juga menjadi imam di tempat lain pada hari Jumaat. Dan kebanyakannya bila saya buat wirid-wirid itu, saya tengok ramai lagi orang yang tunggu. Ramai lagi orang yang masih lagi nak berwirid. Yang nak pergi kerja, silakan pergi kerja. Sebab dia ada urusan. Yang dah janggut putih, yang dah hampir dah nak disambut oleh Israel alaihi salam nanti, tunggulah kejap. Dah balik rumah pun, orang rumah pun dah menyampah tengok muka kita dah. Duduklah sekejap, wiridlah. Kadang-kadang saya kesian ditinggalkan bacaan-bacaan tersebut. Ada seorang hamba Allah tu agaknya baru balik pada Mekah, beli tasbih koka macam ni. Dah keluar dah tasbihnya lepas sembahyang. Tiba-tiba, astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaihi. Al-Fatihah. Kesian pakcik tu simpan balik tasbih. Kenapa kita tak bagi peluang kepada orang-orang begini untuk membaca bacaan-bacaan yang warid daripada hadis Nabi SAW? Satu perumpamaan saya menyebut banyak kerana kita tak nak amalan-amalan ini terhakis. Dah terlalu banyak dah amalan-amalan orang-orang terdahulu dibuang begitu saja. Terlalu banyak. Kita merasakan satu kerugian apabila kita itu tidak beramal. Kerana itu yang akan menjadi bekalan kita di dalam kubur besok. Kita tanyalah, tuan pergi shopping tuan? Ada pergi shopping bawa anak isteri. Ketika di shopping mall tuan, ada tak tuan pegang tasbih? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ada tak? Tak ada. Tuan pergi tak bawa anak-anak isteri ke tepi pantai berkelah? Ada pernah? Okay. Ketika di tepi pantai ada tak baca alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah? Ada tak? Tak ada kan? Baik. Tuan tengok bola tuan-tuan? Ada tengok bola? Siapa pun tengok. Jangan warang sangat. Kita tengok sama. MU ke Chelsea ke Arsenal ke, tak salah tengoklah. Tak salah. Kita tengok bola kan, dah kita minat. Ketika tengok bola ada tak kita Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar? Tak ada. Ada tak? Tak ada. Kalau di shopping mall kita tidak berzikir itu wajar. Sebab kita sibuk untuk memilih barang-barang untuk kita beli. Kalau di tepi pantai kita tidak berzikir itu juga wajar. Kerana kita nak menikmati keindahan pantai dan kita nak berseronok bersama anak dan isteri kita mandi menda di laut. Kalau ketika menonton bola sepak kita tidak berzikir itu juga wajar. Kerana kita nak memberi fokus perhatian kepada perlawanan yang sedang berlangsung. Tetapi kalau di rumah Allah kita tinggalkan zikir, na'udzubillahi min zalik. Sangat-sangat rugi kita.
Bila kita nak berzikir, kalau bukan di rumah Allah, man arafa nafsahu ka arafa rabbah. Siapa kenal diri dia, dia kenal kepada Allah. Kita tahu, kita perlukan lingkungan untuk melakukan amal. Kalau tak percaya, pergi di Mekah. Kenapa di Mekah orang boleh berjemaah setiap waktu? Kerana lingkungannya berjemaah. Kenapa di masjid orang boleh melakukan qabliyah dan ba'diyah? Kerana ada orang melakukannya. Tapi di rumah, kita jarang kita lakukan. Itu kita kenal diri kita yang lemah. Maka jangan sampai kita itu meninggalkan zikir-zikir yang menyebabkan anak-anak muda pada hari ini tidak lagi kenal adanya zikir selepas daripada solat. Kami menghafal zikir-zikir selepas solat sejak daripada kecil kerana telah dibimbing oleh orang-orang tua dahulu ketika sembahyang. Tak pernah mereka meninggalkan bacaan-bacaan yang waris daripada hadis Nabi SAW dan punya fadilat yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir surah Baqarah, amana rasulu bima unzila ilaihi rabbihi wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa alaiha ma iktasabat rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi عنا وفرنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على قوم الكافرين يا من الله serahkan kepada Rasulullah secara langsung ketika peristiwa Isra wa Miraj yang Allah mengatakan aku simpan di bawah pembentangan arasy. Rugi kita tinggalkan bacaan tersebut. Sangat-sangat rugi tuan-tuan apabila kita meninggalkan bacaan-bacaan yang telah disusun oleh para ulama kita. Di akhir zaman ini banyak bacaan-bacaan sebegitu ditinggalkan begitu saja menyebabkan anak-anak muda hari ini tak tahu dah ada wirid-wirid sebegitu. Mereka tidak lagi tahu, tidak lagi kita tunjukkan kepada mereka jalan menjadikan orang soleh. Kita tak nak bezakan di sini dengan di kampung tuan. Kalau di kampung kami lebih lagi. Lepas tu baca Abdaulu Zikri Fadlam Annahu La Ilaha Illallah. Baca pula Ya Latif 129 kali pergi kampung. Agaknya orang kampung tu lebih pahala daripada kita lagi. Allahu Rabbi. Jadi di sini tu memadailah kalau kita membaca secara biasanya. Kalau tak baca Amanah Rasul pun tak apa. Tak baca Syahid Allah pun tak apa. Tapi jangan kita sekali-kali tinggalkan tasbih, tahmid dan takbir. Dan begitu juga Ayatul Kursi. Kerana Ayatul Kursi ini merupakan tiket untuk kita masuk ke dalam syurga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca Ayatul Kursi selepas daripada solat, tidak ada sesuatu pun yang mencegah dia masuk ke dalam syurga kecuali mati. Kenapa kita tinggalkan? Sedangkan ia menjadi pendinding bagi kita untuk melindung diri kita daripada kejahatan jin. Itu Ayatul Kursi. Azan terlebih dahulu insya-Allah tabarakallah. أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
حول ولا قوة إلا بالله. حيا الفلاح. والصلاة القائمة أتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وشرف ودرجة عالية رفيعة وبعض المقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. سمسم kita baca tasbih tahmid dan takbir. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. Saya bacakan satu hadis yang terakhir sebelum kita berhenti, ya, kerana sekejap lagi pun kita sembahyang dalam 8:25 insya-Allah. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, iaitu Sayyidina Anas bin Malik, mengatakan kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, da'an aq'adu ma'a qawmi yazkurullahu ta'ala min salatil wadati hatta tatlu'u syamsu ahabu ilayya min a'atiqa arba'atan min walidhi Ismail. Untuk aku duduk bersama satu kaum kumpulan manusia dalam keadaan berzikir kepada Allah dari selesainya solat subuh sehingga terbitnya matahari adalah lebih aku cintai daripada aku membebaskan 4 orang hamba dari kalangan anak Nabi Ismail AS. Besar, sangat besar ganjaran pahalanya. Itu sebab tempat kami itu kita buat K-pop. Tuan-tuan boleh datanglah surah Al-Falah Taman Cempaka, ha? Selepas subuh, tiap hari Isnin sampai Jumaat saya pimpin, dah 4 tahun lebih dah. Ada kumpulan K-pop, kelas pengajian orang pencen. Sebab kita nak orang pencen ni tak kerja kan, zikir dulu, duduk dulu masjid, nanti solat 2 rakaat. Ganjarannya dapat haji dan umrah yang sempurna, sempurna, sempurna. Sabar dulu, nak makan nasi lemak nanti dulu, nak makan roti canai nanti dulu, zikir dulu, baca Quran dulu, dah terbit matahari, dah semayam, baru balik. Itu bagi orang yang pencen. Sebab kita dulu tu dah sibuk dengan dunia, jadi bila lagi, kita takkan ada peluang lagi. Allah tambah umur yang 60, kalau ditakdirkan oleh Allah kita wafat atau meninggal umur 62, 32 tahun saja lagi nak hidup, nak buat apa bang? Lu fikirlah sendiri. Kalau umur kita dah 63, Allah takdirkan kita wafat, umur meninggal umur 64, ada setahun yang nak hidup lagi. Apa yang kita nak bawa dalam kubur? Nak bawa nasi lemak, nak bawa roti canai, nak bawa karipap, nak bawa donat? Banyak-banyak bagi makan pada rohani kita, banyak-banyak berzikir kepada Allah SWT, banyak-banyak membaca Al-Quran. Jangan kita sibukkan kepada perkara-perkara yang lara lagi. Kemudian Rasulullah mengatakan, dan untuk aku duduk bersama kaum dalam keadaan berzikir kepada Allah selesainya solat asar hingga terbenamnya matahari adalah lebih aku cintai daripada aku membebaskan 4 orang hamba. Itu mungkin kita tidak mampu, tetapi paling tidak jangan kita tinggalkan sikit-sikit selepas daripada solat isyak, tak lama mana. Kerana yang pertamanya sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah SWT, kerana orang yang bersabar dalam melakukan ketaatan itu sangat besar ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cukup sekadar itu. Moga-moga kita akan terpandu dengan apa saja yang telah kita pelajari dan dapat kita beramal dengan apa yang telah ditinggalkan oleh para ulama terdahulu dan menjadi generasi ikutan yang akan datang juga. Itulah yang kita harapkan, yang kita dapat menjadikan contoh kepada generasi yang akan datang. Inilah amalan-amalan orang-orang soleh. Hazza wa billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.